Makan dulu guys, sehat. Gimana lagi sama istri? Oke? Enak paham. Buat kalian semua jangan lupa nanti di swipe up kalau mau ada yang ikutan buat kita galang dana. Swipe up guys, kita bisa buat ya. Teman-teman semuanya untuk sama-sama melawan virus corona. Supaya kita nggak lama-lama lagi nih di rumah terus, kita bisa lebih cepat kerja. Kalau kita cepat, semuanya tetap sadar diri, kita tetap di rumah aja. Insya Allah ini bisa lebih. Swipe up. Hey guys, ini kita work from home. Kita gak kemana-mana. Mereka sih gak kemana-mana. Kalau gue harus kerja lagi. Sehat bro. Sukses bro. Tungguin sesuatu dari kita. Yes. Oke okay, Nadif. Let's go. Oke okay, Pak Dio. Pak Jeremy. Yeah. Pak Gading. Woi. Pak Sel. Hujan. Ini lagi ngomongin apa sih? Gading ya? Private ya? Oh gila Gading nge-private. Selamat ya Ding. Gue main piano dulu dong. Kota Jakarta mulai terhitung mulai tanggal 20 Maret sampai 2 April kegiatan usaha yang guys dengan modal Instagram stories aja kalian bisa dapat uang jutaan rupiah dan jalan-jalan ke Korea. Nah, kompetisinya ini berlangsung sampai tanggal 30 Maret 2020. Tinggal di swipe up. Dan siap dicek dulu Dan. 35,6. 35,6. Mantap Dan. Mantap. Ini baru dicek-cek begini saya. Nanti ngantuk, oke bos, ya bos. Jalan-jalan masih suka mesra-mesraan ya sih, dempet-dempetan, gandengan tangan gitu. Karena mereka cerita kalau mereka juga kalau di mall itu masih suka dempetan, masih suka gandengan. Cuman kecandaannya, ya gandengan biar nggak jatuh aja. Foto sebelum mulai. Oh, bumerang aja. Ya, bubar. Bubar. Telah. Aku udah siap menjadi kondektur. Saila udah siap? Udah. Abos, siap. Kak Vicky, kita bumerang yuk barengan. Oke, okay, habis ini ya. Dimana jangan ya? Lupa saksikan selalu. Oke, okay, bos, setiap hari jam 8 pagi. Hashtagnya. Di Trans 7. Hashtagnya apa, Saila? Di rumah aja bareng. Oke, okay, bos. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, bos. Bang minor. Oke. Okay. Lagi. 1 2 3 4. Siap. Kita main dengan ketukan 3/4. Paling enak buat
Aku capek. Si belinya sama Mbak Yul. Memang kalau melihat rapi, selalu berpenampilan yang rapi dan menarik hati. Tapi di sebelahnya, ada anak tuyul.